Minangka tarekah pikenying larsum lebarna virus novel corona di Jawa Barat, koordinasi lintas sektor dilakunan ku sababaraha intansi di Jawa Barat. Salah sahijina kantor kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 2 Bandung. Warga anu bakal ngelalar ke daerah terinfeksi corona, diedukasi sama mehna kutim KKP rukun gawe jeung pihak imigrasi. Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung, Dr. Medi Nursasih Netelaken, minangka tarekah pikenying lar sumebarna virus novel corona ka Jawa Barat, pihakna rukun gawe lintas sektor jeung pihak imigrasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Tur Jawa Barat, sarta pihak rumah sakit. Salah sahiji tarekah pikenying larna teh diantarna kucara ngaedukasi warga nu boga karep iinditan ngalalar ka daerah anu kainfeksi. Lian ti kitu pihak nage ngalarapkeun thermal check ka sakumna saben warga nu ngaliwat ka Bandara Husein Sastranegara turta Kertajati nyiagakeun rohang isolasi tapi ka brankar khusus keur mawa pasien anu dirongkeun terpan virus corona. KKP ini merupakan pintu masuk negara, jadi Bandung sendiri kita sudah menyiapkan, begitu masuk kita sudah menyiapkan salah satunya adalah thermal scanner. Jadi setiap penumpang akan terdetek, kemudian setelah itu kita punya ruang isolasi, kemudian ambulan, APD lengkap, kemudian kita bekerja sama, karena tugas ini adalah bukan tugas pribadi, bukan tugas KKP sendiri, tetapi ini tugas bersama. Masih cek Medi, saban poena 7 penerbangan anu miang sarta datang ti Singapura sarta Kuala Lumpur anjok di Bandara Husein Sastranegara jeung Kertajati. Sakumna panumpang anu asup ngaliwatan eta bandara anu 2 teh dicek heula hawa awakna. Upama leuwih ti 38 derajat Celcius, eta panumpang bakal langsung asup ka rohang isolasi sarta dibawa ngagunakeun belankar katut ambulan khusus. Satutas koordinasi ngeunaan kasayagaan rohangan katut kasur keur dirawat di rumah sakit, eta panumpang teh kakara dibawa ka rumah sakit. Budi Hartati, Bandung TV.